Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Di video kali ini aku akan membahas sebuah bahasan yang cukup penting buat kalian, karena di sini aku akan membagikan cara-cara belajar menggunakan Unacademy Learning App. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Rena Indria dan saat ini aku merupakan educator di Unacademy Indonesia. Aku bergabung dengan Unacademy Indonesia sejak bulan Juni 2017. Dan dari sanalah awal mulanya aku mendapatkan pengalaman berharga untuk membagi pengetahuan yang aku miliki ke seluruh pelajar di Indonesia. Aku bangga dengan Unacademy Indonesia karena Unacademy Indonesia dapat membantu pelajar Indonesia menemukan materi pembelajaran dengan mudah. Nah, detik-detik menuju ujian itu biasanya menjadi sangat mendebarkan dan melelahkan. Terlebih, jika kita harus mengumpulkan banyak materi untuk belajar dari tumpukan buku-buku yang tebal. Hal itu bukanlah hal yang mudah dan efisien loh, sedangkan waktu masih tetap harus berjalan. Nah, inilah yang sering kali membuat kita panik dan membuat kita sibuk mendekati hari-hari menjelang ujian. Nah, tapi sekarang gak akan lagi. Dengan Unacademy Indonesia Learning App, kamu bisa mengakses ribuan materi, persiapan ujian, dan materi belajar secara gratis hanya di Unacademy Learning App. Karena dengan Unacademy Learning App, belajar jadi lebih menyenangkan. Nah, apa sih Unacademy itu? Well, Unacademy awalnya merupakan sebuah learning online platform yang dikembangkan di India. Unacademy bertumbuh besar dan akhirnya mengepakkan sayapnya di Indonesia. Kini, pelajar Indonesia tidak akan merasa kesulitan lagi dan dapat menikmati pelajaran pengalaman yang mudah dan menyenangkan di Unacademy Indonesia. Nah, sekarang udah tahu kan kerennya Unacademy Indonesia itu? Sekarang, yuk simak cara-cara belajar dan menggunakan Unacademy Indonesia. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan mengunduh aplikasi Unacademy Learning App dari Play Store atau App Store di HP-mu dan tunggu hingga unduhannya selesai. Setelah itu, kamu dapat buka aplikasi dari Unacademy Learning App. Selanjutnya, setelah kamu berhasil mengunduh dan membuka aplikasi Unacademy Learning App, kamu bisa mendaftar dengan sign up ke aplikasi Unacademy Learning App. Kamu dapat mendaftar dengan email, Facebook, atau Google account. Setelah berhasil mendaftar, segera login untuk menikmati pengalaman belajar yang menyenangkan dengan Unacademy Indonesia. Ribuan materi mulai dari persiapan ujian hingga life skills tersedia di Unacademy. Kamu bisa memilih materi apa yang ingin kamu pelajari di menu ini. Sebagai contoh, di sini aku memilih SBMPTN karena aku ingin mencari materi untuk belajar SBMPTN. Nah, maka beranda Unacademy Indonesia kamu akan dipenuhi hal seputar SBMPTN. Terdapat banyak materi di bagian SBMPTN ini, diantaranya kimia, fisika, biologi, sejarah, sosiologi, matematika dasar, dan lain-lain. Sebagai contoh, di sini aku memilih mata pelajaran fisika. Nah, di sini kita bisa memilih bab apa yang ingin kita pelajari. Contohnya, materi mengenai gerak lurus dalam fisika. Dan tak hanya itu, seluruh materi yang ada di aplikasi ini bisa kamu tonton juga secara offline. Jadi, kamu tinggal download course atau lesson yang ada di aplikasi Unacademy Learning App, dan voila, kamu bisa menontonnya secara offline. Nah, selain itu, kamu juga bisa menyimpan lesson atau course untuk ditonton kemudian di menu Watch Later. Seluruh course atau lesson yang telah kamu download bisa ditemukan di menu My Downloads. Kamu juga bisa like, comment, atau review video lesson atau course yang kamu suka di aplikasinya. Misalkan kamu suka materi dari seorang educator, kamu bisa like, comment, atau review video lesson atau course-nya. Nah, jangan lupa juga untuk memfollow educator yang ada di Unacademy Learning App agar kamu selalu mendapat update terbaru dan materi SBMPTN terbaru. Nah, jadi tunggu apa lagi?
Segera unduh aplikasi Unacademy Learning App di Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS sekarang juga untuk merasakan pengalaman belajar mudah dan menyenangkan dengan Unacademy Learning App. Jangan lupa juga untuk tetap subscribe YouTube channel dari Unacademy Indonesia untuk menonton materi-materi seputar ujian dan SBMPTN. Kamu juga bisa tonton puluhan video tips seputar pendidikan di YouTube channel dari Unacademy Indonesia seperti berikut ini. Nah, ribuan pelajar Indonesia telah merasakan pengalaman belajar menyenangkan dengan Unacademy Indonesia. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu siap untuk merasakan pengalaman belajar menyenangkan dengan Unacademy Indonesia? Ayo unduh sekarang juga. Bersama Unacademy Indonesia, rasakan pengalaman belajar yang menyenangkan, mudah, dan cepat. Jangan lupa juga untuk follow aku di Unacademy Indonesia Learning App dengan cara klik link berikut ini.